Pakai formasi ini biar kalian bisa bersaing di top global division. Nah guys, jadi di video kali ini gue bakal kasih tau kalian formasi yang ngebantu gue untuk mencapai top 1 global division untuk saat ini. Oke, jadi pertama-tama gue mau kasih tau ke kalian cara dapetin formasi 4-2-2 IMF ini. Caranya kalian bisa ganti base team kalian ke Madrid Chamartín B yang ada di Liga Spanyol. Setelah itu kalian tinggal ganti formasinya ke default formation dari Madrid Chamartín B dan kalian akan mendapatkan formasi 4-2-2 IMF ini. Sekarang gue bakal jelasin untuk susunan squad 4-2-2 gue dan gue bakal jelasin alasan dari pemilihan pemain gue ini. Dimulai dari kiper, gue pilih Peter Cech. Untuk playstyle dari Peter Cech adalah defensive goalkeeper. Untuk alasannya karena gue suka kiper yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Peter Cech ini punya tinggi badan 196 cm. Dan untuk tinggi tersebut termasuk sangat tinggi untuk seorang kiper. Statistiknya juga sangat bagus dan bahkan bisa dibilang paling bagus untuk kiper saat ini. Untuk playstyle-nya bebas, kalian mau pakai offensive goalkeeper atau defensive goalkeeper menurut gue gak masalah. Lanjut untuk posisi CB, di sini gue pilih Maldini dan Bergomi. Untuk CB ini menurut gue juga gak ada kewajiban untuk pakai playstyle atau gaya main tertentu. Menurut gue kalian bisa pakai CB kesukaan kalian aja yang menurut kalian paling enak untuk dipakai. Saran dari gue hanya pilih pemain yang punya skill defense lengkap seperti man marking, interception, blocker, dan aerial superiority. Di sini gue pakai Maldini karena gue merasa defense gue jadi aman ketika memakai Maldini sebagai CB di tim gue. Statistik defense-nya juga sangat bagus dan dari segi fisiknya juga cukup ideal untuk seorang CB. Physical contact dan jumpnya lumayan bagus dan speednya juga oke. Skill defense-nya juga sudah lengkap untuk CB. Seperti ada man marking, interception, blocker, dan aerial superiority. Untuk partnernya Maldini, di sini gue pakai Bergomi. Karena statistik defense-nya yang sangat bagus dan ditambah speed acceleration-nya yang sangat bagus untuk seorang CB. Kekurangan dari Bergomi ini hanya ada di tinggi badannya saja yang kurang tinggi dan skill defense-nya yang kurang lengkap. Jadi skill defense-nya masih harus dilengkapin dulu. Lanjut ke posisi back sayap. Untuk posisi back sayap, menurut gue ini juga bebas kalian mau pakai back sayap menyerang atau back sayap bertahan. Kalau gue sendiri pakai dua back sayap bertahan karena gue memperkuat pertahanan gue. Bagi kalian yang mau pakai back sayap menyerang, menurut gue gak masalah juga karena 4-2-2 ini ketika menyerang sayapnya akan sedikit kosong karena tidak ada LFRWF atau LMFRMF. Jadi dengan adanya support dari back sayap, ketika menyerang akan sangat membantu untuk pertahanannya juga menurut gue akan tetap aman karena ada dua pivot yang siap mengcover posisi yang ditinggalin sama back sayapnya. Di sini gue pilih Tomiyasu untuk main sebagai back kiri dan Araujo untuk bermain sebagai back kanan. Alasannya karena statistik defense-nya sangat bagus dan juga speed acceleration mereka juga sangat bagus. Ditambah skill defense mereka yang sangat lengkap membuat mereka sangat cocok untuk gue mainkan sebagai back sayap di tim gue. Kita lanjut ke posisi duo pivot. Di sini menurut gue wajib untuk kalian ubah role-nya menjadi satu DMF dan satu CMF. Untuk posisi DMF-nya kalian wajib pakai playstyle-nya antara Anchorman atau Destroyer. Di sini gue pakai Vieira karena untuk 4-2-2 IMF ini gue lebih suka menggunakan playstyle Destroyer. Meskipun lebih beresiko dibandingkan kalian pakai playstyle Anchorman, tetapi Destroyer ini lebih agresif untuk kalian main ngepress dan lebih membantu kalian ketika menyerang. Selanjutnya untuk posisi CMF, kalian harus pakai pemain yang bisa membantu penyerangan dan bisa juga membantu pertahanan. Saran dari gue, bisa pakai Orchestrator, Box to Box, Hold Player, atau No Playstyle. Di sini gue pakai Pirlo karena gue suka sama positioningnya dari Pirlo yang selalu standby di tengah untuk menjadi penyuplai bola dari tengah. Statistiknya juga sangat bagus dimulai dari dribblingnya, passingnya, shootingnya, dan ditambah skillnya juga sudah sangat lengkap untuk seorang CMF. Lanjut ke posisi IMF. Untuk posisi IMF ini juga menurut gue gak ada kewajiban untuk pakai playstyle-playstyle tertentu. Kalian bisa pakai IMF kesukaan kalian aja yang paling nyaman untuk kalian pakai. Saran dari gua, hanya jangan pakai playstyle klasik number 10
karena pergerakannya sangat minim sebagai IMF dan akan sangat susah menciptakan peluang untuk formasi 4-2-2 IMF ini. Untuk IMF-nya gue pakai Ribery dan juga Messi karena menurut gue Ribery dan Messi paling enak untuk dipakai. Statistik dribblingnya bagus, passingnya bagus, speed accelerationnya bagus, dan juga finishingnya bagus. Yang terakhir untuk posisi striker, menurut gua posisi striker ini wajib kalian pakai playstyle goal poacher atau pemburu gol. Alasannya karena striker di formasi 4-2-2 IMF ini bisa dibilang sumber peluang kita, dan oleh karena itu striker di sini harus pakai pemain yang mempunyai pergerakan tanpa bola yang bisa merepotkan back lawan. Dan playstyle yang paling merepotkan adalah goal poacher atau pemburu gol. Di sini gue pakai Mbappe dan Rummenigge. Statistiknya bisa dibilang paling bagus untuk seorang striker. Finishingnya bagus, dribblingnya bagus, dan speed accelerationnya juga bagus. Nah, jadi itu guys, formasi yang ngebantu gue untuk mencapai top 1 global di division saat ini. Next content, mau gak gue spill racikan setiap pemain gue? Kalau mau, jangan lupa untuk komen, share, dan like di video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial-sosial media gue supaya gue semakin semangat untuk bikin konten dan sharing-sharing ilmu ke kalian.